Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Boy Fit yang sudah pasti selalu fit. Di video kali ini Boy Fit akan peragakan cara mengatasi lutut yang bunyi krek-krek. Buat teman-teman yang baru mampir di channelnya Boy Fit, jangan lupa like, share, and comment, subscribe channel Boy Fit. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video Boy Fit yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam Boy Fit, salam sehat selalu buat kita semua. Jadi lutut yang bunyi krek-krek ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena cedera lutut. Untuk yang kedua, karena pengeroposan. Jadi Boy Fit akan share ke teman-teman cara mengobati lutut yang bunyi krek-krek dari luar dan dari dalam. Nah, cara mengobati lutut yang bunyi krek-krek dari luar akan Boy Fit peragakan. Yang pertama, kita akan gunakan kursi. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan kursi duduk seperti ini. Turun, naik, lakukan 30 detik sampai dengan 1 menit. Rasakan di bagian lutut secara perlahan-lahan. Tarik nafas, buang nafas ya. Jadi ketika teman-teman turun, tarik nafas, ketika naik, teman-teman langsung buang nafas. Nah, lakukan secara perlahan-lahan supaya otot lutut teman-teman nantinya akan sembuh ketika teman-teman melakukan gerakan ini secara rutin. Nah, ini gerakan yang level 1. Nah, gimana bang kalau untuk orang yang gemuk? Nah, kalau untuk orang yang gemuk, kursinya beda lagi. Jadi kursinya lebih tinggi dari kursi yang pertama. Ya, kalau bisa kursinya itu lebih tinggi daripada lutut. Nah, ini lutut ya, kalaupun sama nggak apa-apa. Jadi kalau untuk gerakan orang gemuk, kursinya harus lebih tinggi. Buang nafas, tarik nafas. Lakukan 30 detik sampai dengan 1 menit. Lakukan secara perlahan-lahan. Jadi ketika teman-teman naik ke atas itu nafasnya harus dibuang. Ketika turun, teman-teman tarik nafas. Nah, kalau untuk gerakan orang gemuk, jadi ini level kedua. Nah, untuk level yang ketiga, kita akan gunakan pakai rubber. Gimana bang, kalau nggak punya rubber, teman-teman bisa gunakan karet ban.
murah kok karet ban, cuma Rp2.000 bisa dapat 4 piece. Nah ini gerakan yang ketiga ini lumayan berasa di bagian lutut karena ini menarik ya, lutut kita menarik ke atas. Ini level ketiga. Jadi level pertama pas kursi, untuk level kedua kursinya yang lebih tinggi. Ini buat orang gemuk, makanya kursinya yang agak tinggian. Nah sekarang kita akan pasang dulu rubbernya. Jadi rubbernya diikatkan ke kaki kursi. Terus ini masih kencang. Nah kaki kita masukin, ini diputer dikit biar jadi lubang untuk dimasukin ke kaki. Nah, ketika seperti ini, teman-teman bisa langsung gerakan kaki kita secara perlahan ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi lakukan 12 repetisi. Kaki kiri juga sama, 12 repetisi. Lakukan gerakan kaki secara bergantian. Nah, sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi masing-masing kaki lakukan 12 repetisi kalau untuk pemula, tapi kalau yang sudah terbiasa bisa lebih dari 12 repetisi. Lakukan untuk set yang ketiga ini, lakukannya 3 set ya. Jadi supaya lebih maksimal, supaya lebih berasa di bagian otot lutut teman-teman. Ya, lakukan 3 set secara bergantian, kaki kanan ke kaki kiri, nanti kanan lagi, kiri lagi. Ini untuk mengatasi lutut yang bunyi krek-krek, untuk mengobati dari luar. Nah, untuk mengobati dari dalam, teman-teman bisa konsumsi susu Anlen dan susu Entrasol. Jadi teman-teman bisa beli di online supaya lebih murah harganya. Kalau beli toko-toko biasanya mahal, tapi kalau di online harganya lebih miring. Jadi buat teman-teman yang lututnya bunyi krek-krek, jangan khawatir, apalagi teman-teman masih muda ya, masih bisa sembuh lah. Yang orang tua aja bisa sembuh. Yang penting teman-teman harus latihan ini secara rutin. Lakukan gerakan ini secara rutin, terus teman-teman minum susunya, susu online-nya ya, secara rutin juga. Terus jaga pola makan supaya hidup kita lebih sehat, karena sehat itu mahal. Jadi olahraga ini sangat penting. Pokoknya teman-teman yang sedang latihan di rumah harus tetap semangat, semangat dan semangat. Karena orang yang konsisten lah yang akan mendapatkan hasil ya. Karena latihannya bentang-bentong ya sulit. Jadi lakukan secara rutin. Jadi supaya teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan.
Pokoknya teman-teman yang buat para pemula juga harus tetap semangat. Seperti Boy Fit ini masih semangat untuk latihan di rumah. Salam santun dari Boy Fit.